Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini bosku kita mau bolang lagi, mau coba cari sarang-sarang burung lagi. Kita kasih makan dulu burung rawatan kita ya. Yang lain semua sudah pada siap makannya, cuman burung elang nih yang belum. Jadi kita tunggu burung elang nih makan dulu, habis itu baru kita gerak untuk membolang. Nah, buat saudaraku semua yang sudah bergabung, yang belum subscribe, mari subscribe dulu bosku, bantu saya untuk mencapai 1 juta subscriber. Dan buat saudaraku yang sudah subscribe, yuk mari aktifkan lonceng notifikasinya bosku ya. Aktifkan lonceng notifikasinya, dan jika lo semuanya sudah, nah, saya ucapkan beribu terima kasih atas dukungan kalian semua. Dan sekarang kita akan lanjut untuk membolang ya bosku ya. Semua sudah siap guys makannya. Satu ekor tupai habis dilahapnya. Dek, mau kemana? Yang di situ ada memet. Terbang jauh dia. Guys, di sini ada banyak sarang burung krik-krik. Oh, coba kita lihat di sini ya. Nih, banyak lubang guys, ini sarang burung krik-krik semua nih. Cuman belum waktunya dia balik ya. Belum masanya mereka beranak bersarang, jadi belum balik mereka nih guys. Banyak tuh. Banyak guys, memang banyak. Nah, sekarang kita lagi ngecek guys, karena barusan di depan sarang ini ada kutu ya, kutu babi, semacam kutu babi. Jadi mana tahu ada tupai dalamnya, tupai tanah ataupun tupai merah. Itu lubang-lubang sarang yang udah gede, yang udah besar nih, udah bukan lagi dihuni sama krik-krik ya guys ya. Kalau krik-krik dia lubang sarangnya agak kecil-kecil ini kayak di sini. Nah, kalau yang besar kayak ini udah bukan nih. Mana tahu ada kobra kan, kita coba cek-cek dulu guys. Ini parang. Ini parang dapok aja. Sarang tupai guys tuh. Ohnya nah tuh. Tupai kekes. Anu kan. Gimana cok? Tadi gini. Kali buat macam mana tu? Untuk nama yang dalam, kau putus macam mana tu? Nanti kau kobra yang ini oi lu. Mana ada? Mama ipin saja. Lew umpung haji, kena aku lew cedok punya menyang-menyang payah haji kena apa? Aduh, 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 cak dulu abang-abang dia. Buat si ule-ule pelek mainan. Gede dah banyak lah punya. Am tadi. Rupakan. Itu nama nama dek guru gay, keren. Dan hampir gue yang tadi. Nah, sekarang kita tinggal aja guys, sarangnya terlalu dalam ya, kita lanjut lagi. Guys, ada sarang burung lagi nih, ada lubang kayaknya. Kalau kita lihat kayaknya ini sarang burung tengkek udang, ini ada banyak kotorannya guys. Sampai belatung-belatung ya. Ada belatung-belatungnya nih. Belatung guys. Belatung.
Paling jorok inilah bos, sarang burung tengkek paling jorok ya. Berarti ini kayaknya ada isinya nih. Coba kita cek dulu guys. Tuh dia guys, ada dua anak-anak. Tengok belatungnya guys. Aih, jorok. Ini ada yang ngelukah apa-apa leung. Banyak kali belatung. Belatungnya banyak kali guys. Oh, belatungnya nih. Ish. Ada Juli ya. Anjir, oh di mati pos hadin. Iya, belatungnya guys. Tuh anaknya di dalam tuh. Nah sekarang akan kita ambil anak-an ini karena banyak restoran kita yang request guys, banyak yang request, bang rawat anak tengkek udang dong, bang rawat anak tengkek udang dong, banyak banget teman-teman kita yang request. Jadi hari ini kita akan mengambil anak-an burung tengkek udang ini untuk rawatan kita guys. Kita coba pakai kayu ya. Tengkek. Ada Bang Wandi kok. Nyari teh yuk guys. Jauh di negara ini. Ulatnya luar. Kita coba ambil ya guys ya. Ber cium nih. Ini satu nih. Ini satu. Masih ada satu lagi guys. Nah, ada dua anakannya nih. Oh, ini tengkek udang nih guys. Ini kita ambil untuk rawatan kita karena banyak saudara-saudara kita yang request. Wow, oh. Bambai lagi bener kayaknya. Nah, ini langsung kita bawa guys ya. Ini anak-an tengkek udang nih, ada dua. Oke. Dan sekarang kita akan lanjut guys di sana ke depan, biasanya ada banyak burung jalak di sana. Jadi kita coba membolang sampai ke sana. Kita coba cek, kita coba pantau, mana tahu kita bisa menjumpai sarang-sarang burung lagi, sarang burung jalak kebo ataupun sarang burung lainnya. Yang pastinya kita sudah dapat di sini sepasang ataupun dua ekor anak-an tengkek udang ya. Oke, lanjut guys. Kita udah lanjut lagi guys, itu ke rekan kita lagi mengecek lagi, itu ada banyak lubang tuh. Nah, kita di sini di pinggir jalan guys. Nah, pinggir jalan ya. Di sawit-sawit. Nah, Wendy ya. Nah, baru hana berarti. Hana eh ke buno eh ule ule huang do mungkin buno. Hana kosong. Nah, dan sebelah di sebelah juga ada guys. Nah, itu rekan kita juga lagi mengecek tuh. Guys, ini dapat anak kutilang satu ekor nih. Nah, sama jelajah petualang. Ah, ini. Udah diterbangkan, dikejar sama dia nih, dapat. Jadi sekarang kita lagi di sawit-sawitan guys. Kita lagi memantau sarang burung. Dan sarang burung jalak kebo. Ada jalak kebo di sini guys.
Boy, guys, sini jumpa sarang tucukan, tapi masih telur ya, belum diram, belum diram, belum menetas, masih ada telurnya. Coba kita lihat lebih dekat. Tuh, barusan terbang induknya dari sini nih. Tuh. Nah, jadi untuk burung jalak masih dalam proses, bos. Masih dalam pengintaian ya, udah sekitaran 2 jam kami di sini. Belum ada nampak yang ada anaannya. Tapi kalau yang sudah diterbangkan banyak. Ada 3 kawanan tadi, anaannya sudah trotol semua, sudah diterbangkan. Kita lanjut lagi, guys. Guys, dapat bahan bonsai ini, guys. Bahan bonsai ya. Tapi nggak sanggup kita cabutnya, guys. Ini ada lagi nih. Oh, ini ada lagi nih. Ini kan yang biasanya dijadikan untuk bonsai nih. Ini belum di bonsai udah cantik aja nih, guys. Apalagi udah di bonsai ya. Udah. Guys, ada sarang burung perenjak ya. Bisa kita lihat di sini. Burung perenjak ini adalah salah satu burung yang paling sulit ditemukan sarangnya. Cuman ini karena kemarin tuh sudah ditemukan sama Suharimba dan juga si Keru Channel. Jadi kita bisa menceknya ataupun bisa memantau. Coba kita lihat dari depan sini. Memang seperti nggak ada sarang ya. Semacam nggak ada sarang. Memang seperti nggak ada kejadian apa-apa. Tapi di baliknya ada sarangnya, guys. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini dia ya. Ini seperti nggak ada sarang ya, kosong ya. Tapi kalau kita lihat dari belakang, oh, nih ada telurnya nih. Ada 2 telur. Nah, guys, mungkin bolang kita pada hari ini cukup sampai di sini dulu karena ini pun udah mulai siang ya, cuaca sudah mulai panas. Jadi mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada kali ini. Buat suraku semua, tetap jaga kelestarian alam agar anak cucu kita kelak bisa menikmati kicauan burung yang ada di alam.
Kalau memang menghobikan burung, kalau memang pengen merawat burung itu coba carikan anaknya saja, rawat anakannya saja, karena kalau kita rawat anakannya, induknya bisa langsung bersarang kembali, bisa beranak kembali, dan juga tidak selamanya sarang burung itu bisa kita temukan. Nah, jadi sekian dulu bosku, saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam lestari.